Oke, selamat malam. Kali ini kita akan bahas mengenai sekolah terbaik yang ada di Kabupaten Rembang ya. Video ini adalah bagian yang ke-100 dari serial Kupas Tuntas Data BANSM. Sebelum masuk ke pembahasan, dukung channel ini dengan cara subscribe. Oke, di sini saya sudah buatkan satu program makro. Kita tinggal pilih ya, provinsinya Jawa Tengah, lalu kabupatennya Rembang, nilainya dari 95, jenjangnya semua ya, SD, SMP, SMA kita cari. Di Rembang ini sekolah dengan nilai minimal 95 sampai 100 berdasarkan data Badan Akreditasi Nasional. Terdapat 19 sekolah, 18 diantaranya milik sekolah pemerintah dan satu milik swasta. Ya, 18 sekolah ini setara dengan 95% ya. Kemudian satunya ini adalah 5% ini pembulatan ya. Kalau kita bandingkan terhadap total sekolah yang ada di Rembang, jumlahnya 584, maka 19 dibagi 584 kurang lebih ada 3% ya. Jadi list di bawah ini adalah 3% sekolah terbaik yang ada di Kabupaten Rembang. Oke, saya akan mulai dari Kecamatan Kaliori ya. Di Kaliori ini ada dua sekolah yang nilainya di atas 95 atau 95 ke atas ya. Dua-duanya jenjangnya SMA. Untuk yang nilai 95 ada SMA Negeri 3 Rembang. Untuk yang nilai 96 ada SMA Negeri 2 Rembang di Jalan Gajah Mada nomor 2 Rembang. Selanjutnya di Kecamatan Lasem ada 5 sekolah, ada SD, ada SMP dan SMA ya, jadi cukup lengkap. Untuk SD dengan nilai 96 ada SD Negeri 1 Soditan. Kemudian untuk SMP dengan nilai 95 ada SMP Negeri 2 Lasem. Kemudian untuk nilai 98 ya, ini 98 rasanya nilai tertinggi ya, adalah SMP Negeri 1 Lasem. Kemudian untuk jenjang SMA dengan nilai 96 ada SMA Negeri 1 Lasem. Kemudian untuk Madrasah Aliyah dengan nilai 95 ada Madrasah Aliyah Negeri Lasem. Kemudian di Kecamatan Pamotan hanya ada satu SMP ya, nilainya 95 yaitu SMP Negeri 1 Pamotan. Selanjutnya di Kecamatan Pancur hanya ada satu untuk jenjang SMP dengan nilai 95 yaitu SD Negeri 1 Pancur. Kemudian di Kecamatan Rembang ya ada 5 jenjang SD, ada SMP 2 ada 2, SMA sederajat juga ada 2. Mulai dari SD dengan nilai 96 ada SD Negeri 2 Leteh. Kemudian untuk SMP dengan nilai 98 ya ada 2 yaitu SMP Negeri 2 Rembang dan SMP Negeri 1 Rembang. Yang SMP 2 ada di lokasi di Jalan Pangeran Sudirman, di Jalan Sudirman nomor 127. Kemudian untuk SMP Negeri 1 ada di Desa Magersari. Selanjutnya untuk SMA dengan nilai 96 ada SMA Negeri 1 Rembang. Kemudian untuk Madrasah Aliyah dengan nilai 96 ada Madrasah Aliyah Negeri Rembang. Lokasinya lokasinya di Jalan Pahlawan nomor 21A. Selanjutnya di Kecamatan Sale ada 2, dua-duanya SD ya. Dengan nilai 95 ada SD Negeri 2 Wonokerto. Kemudian untuk nilai 96 ada SD Negeri 1 Merayun. Selanjutnya di Kecamatan Sulang hanya ada 1 SD dengan nilai 95 adalah SD Negeri 2 Selang Sulang. Kemudian untuk yang negeri yang terakhir di Kecamatan Sumber ada satu Madrasah Sanawiyah
dengan nilai 96, yaitu Madrasah Tsanawiyah Negeri Sumber di Jalan Pol Bayem Sumber. Selanjutnya yang nomor 19 adalah swasta. Oke, bila video ini bermanfaat, dukung channel ini agar dapat berkembang untuk mengedukasi masyarakat Indonesia. Terima kasih dan selamat malam.